Halo Crusaders, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kalian tahu gak sih, di balik video yang keren, rupanya ada kerja keras yang dilakukan oleh si kameramen. Berikut ini ada beberapa momen ketika kameramen harus bekerja keras. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Maksud hati, biar dapat momen yang epic, kameramen yang ada dalam video yang diunggah sama akun Egi635 ini sampai rela meluncur di atas salju loh. Totalitas banget deh. By the way, dibayar berapa sih sampai segitunya? Aduh, jadi kameramen harus multi talent ya. Kayak video diunggah sama akun XRosefider ini, gak hanya harus meluncur dengan papan ski, tapi doi juga harus tetap stabil sambil memegang kamera macam gini. Tapi ini yang ngamerain kameramen siapa ya? Lebih jago lagi deh kayaknya. Mimin rasa ini yang rekam video yang diunggah sama akun Ramsarch ini sama-sama atlet surfing deh. Ya lagian bisa ngabadin momen keren kayak gini tanpa ada cacat lagi. Buset, keren banget dah. Bisa dibilang video rekaman yang diunggah sama akun Bahman Kalbasi dianggap rekaman penting sih. Soalnya doi berhasil ngerekam detik-detik pesawat Ukraina yang terbakar di atas langit dan hingga pada akhirnya harus jatuh. Gak cuma harus keren, tapi kameramen dianggap berhasil ketika dia bisa ngabadiin momen penting macam gini. Bisa tahu aja deh. Pas lihat video yang diunggah sama akun Electropix ini, jangan hanya fokus sama mobil yang hampir tenggelam di sungai beku. Tapi kalian harus tahu, di balik momen menegangkan ini ada kameramen yang juga ikutan harus menghadapi bahaya. Karena kalau salah langkah, bisa-bisa kameramen malah ikutan nyemplung di sungai beku ini. Mimin tahu, kayaknya video yang diunggah sama akun What Dwi Johnson ini diambil pakai kamera drone deh. Tapi pilot drone otomatis harus tahu perhitungan yang tepat agar bisa ngabadiin momen keren macam gini. Karena bisa-bisa kalau salah yang ada drone ikutan kebakar gara-gara disebur mesin pembakar salju ini. Mimin rasa yang rekam perlombaan anjing seperti yang diunggah sama akun Five Frog Margin ini, kameramennya ikutan pusing deh. Ya lagian, tanpa jeda, sejumlah anjing yang sedang berlomba ini tanpa hentinya berlari. Alhasil kameramennya jadi bolak-balik deh ambil gambar. Ini Mimin aja nggak tahu ujung dari video ini sampai mana. Mau bolak-balik gitu mulu si anjing. Bisa dibilang kameramen yang ngabadiin video yang diunggah sama akun Anikmatik Blog termasuk beruntung sih. Soalnya doi berhasil ngerekam momen skate file yang dialami temennya. Parahnya lagi, itu skateboard ampe nyemplung lagi ke sungai. Hah, fix dah, videonya jadi bahan olok-olok gitu. Bukannya meduliin orangnya, malah terus ngerekam skateboardnya.
Di balik video gambar yang diunggah sama akun NobleQuest9449, ternyata si pembuat video harus ngelakuin hal gini loh. HP-nya harus diseret, dipindahin, dan sebagainya. Tapi worth it sih, meski kelihatannya sulit, tapi hasilnya bisa keren gini. Video keren gak hanya dihasilkan dari kamera keren ya, buktinya kamera HP juga gak kalah ciamik. Kalau yang satu ini sih sebenarnya bukan ngerekam kerja keras kameramen, tapi lebih ke asisten kameramen. Soalnya video yang diunggah sama akun Tuart87 ini ngerekam momen dimana asisten kameramen ini hampir aja kebawa angin pas lagi bawa reflektor di pinggir laut. Ya tahu sendirilah, angin di laut itu kayak gimana. Awalnya pas lihat video yang diunggah sama akun CryptoAnarkis86, Mimin ngerasa takjub sama kameramennya. Soalnya pas mobilnya terbalik, si perekam video sama sekali nggak kabur. Pas nontonin ujung videonya, gak taunya yang terbalik itu bukan mobil beneran, melainkan mobil mainan. Wah, hampir ketipu dah. Ini settingan atau emang betul lah deh. Masa perekam video juga sama akun YT Sakievno berhasil ngerekam momen di mana sejumlah orang yang berbeda tempat tapi ketahuan joget dengan gerakan yang sama. Lagi kena wabah TikTok apa gimana nih ya? Yang rekam nggak boleh salah nih. Bisa dibilang perekam video yang diunggah sama akun Trash7 ini cerdik sih, soalnya doi sengaja pasang dua kamera di tubuhnya. Nah, ketika ada seseorang pria tua berusaha ingin mengejar si perekam, malah momen kayak gini yang ditangkap. Hahaha, kena batunya deh lo. Ini yang ngerekam video yang diunggah sama Nico Villain pasti bingung nih. Ya lagian ketika makanan disiapkan, tiba-tiba kucing kecil ini langsung kenceng larinya. Ya walaupun nggak ketahuan larinya karena saking kencengnya, seenggaknya kerekam lah ujung dari larinya itu di mana. Mimin rasa yang rekam video yang diunggah sama akun BlueDragon1813 punya perhitungan yang tepat nih. Ya soalnya ketika peselancar ini masuk ke dalam lorong tertutup, tapi si perekam tepat banget kapan si peluncur ini keluar. Coba kalau salah perhitungan, harusnya belum keluar, udah nungguin aja si kameramen. Nah itulah tadi sejumlah momen ketika kameramen bekerja keras. Di antara kalian ada yang pernah ngelakuin apa aja biar bisa ngerekam video keren? Komen di bawah deh.